Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kharaja Sulaiman alaihissalam. Ini Nabi cerita ini, Rasul pernah bersabda dulu, ini Nabi Sulaiman itu pernah keluar yastaski, maunya keluar juga minta hujan. Faro'an namlata, terus itu Sulaiman itu tahu semut mustalkiatan terlentang ala zuriya, pada ini punggungnya, rofiatan kowa imah, mengangkat kakinya, kakinya semut diangkat ini ila samai, ke langit. Takulu Allahumma inna khalqun min khalqika laisa bina ginan an sukyaka. Jadi terus ini doa Allahumma ya Allah, inna khalqun, kami itu makhluk min khalqika, dari makhlukmu ya Allah, semut sing doa ini, laisa bina ginan an sukyaka, kami juga butuh ya akan apa namanya siraman kah, kami juga butuh hujan. Terus faqala, ini terus apa namanya Nabi Sulaiman mengatakan, irji'u, pulang, kamu pulang semua, faqad sukitum bidakwati ghairikum, kamu sudah dihujani disebabkan doanya orang-orang selain kamu. Ini maka di sini ada ajaran, kalau memang doa ini di sini itu di sana ada masru'iyatul khuruj lil istisqa fis sahra. Jadi disyariatkan kalau mau sholat istisqa itu di tanah lapang. Jadi al istisqa masru'unil ulamis sabiqah. Jadi istisqa itu juga disyariatkan pada umat-umat yang dahulu. Buktinya Nabi Sulaiman juga istisqa. Nah, ketika tahu pada waktu itu Nabi Sulaiman tahu semut itu juga berdoa, maka yahsunu ikhrajul bahaim fil istisqa. Jadi baik ketika istisqa yang diajak keluar bukan hanya manusianya juga. Tidak hanya manusianya saja, binatangnya diajak keluar. Li'anna la idrakun. Karena dia juga punya pengetahuan idrak, kemampuan. Ya ta'ala kubi ma'arifatillah wa bidhikrihi. Jadi tahu, jadi binatang juga minta kepada Allah, minta kepada kebutuhannya kepada Allah ini dengan bahasa-bahasa yang Allah itu paham dan manusia tidak paham. Buktinya tadi Nabi Sulaiman tahu ada semut ikut berdoa. Taunya itu karena Nabi Sulaiman tahu bahasanya semut. Jadi kalau dulu di kitab-kitab itu kan, kalau istisqa itu kan suruh mengajak itu kita keluar pakai pakaian yang sederhana, mutadallilan, mutawaddian, terus suruh ngajak binatang-binatang ternak diajak, karena ternaknya juga melok ngelah ini.